kabar Anda hari ini? Kabar PMI hadir dengan serangkaian berita-berita hangat dan penuh inspirasi. Bersama saya, Mega Kusuma, inilah kabar PMI selengkapnya. Datang dari Provinsi Bali. PMI mendirikan hunian sementara atau huntara di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem bagi pengungsi letusan Gunung Agung. Ada yang berbeda di pos pengungsian Rendang Kabupaten Karangasem Bali. Warga yang sebelumnya tinggal berdesakan di pengungsian yang kurang memadai dan terbuka, kini mereka dapat tinggal dengan nyaman di hunian sementara. Hunian sementara atau huntara ini merupakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Agung yang berada di pos pengungsian Rendang Karangasem. Sebagian besar warga yang tinggal di pengungsian Rendang ini adalah masyarakat yang tinggal di radius 6 km dari Gunung Agung, Bali. Huntara dibangun dengan rangka bambu dan ditutup dengan dinding serta atap dari bahan terpal. Ukurannya pun bermacam-macam, namun minimal dibangun dengan ukuran 4x6 meter. Uniknya, huntara ini dibangun dengan secara gotong royong antara warga dan relawan PMI. Saat ini saya sedang di dalam salah satu hunian sementara yang sedang dibangun oleh warga terdampak letusan Gunung Agung. Dan pembangunan hunian sementara ini adalah kerjasama antara PMI dan masyarakat terdampak. Saat ini terdapat 255 huntara di pos pengungsian Rendang. Agar warga merasa nyaman, mereka mengisi huntara mereka dengan perabotan rumah tangga seperti tempat tidur, kompor, dan meja. Beberapa warga pun merasa senang bisa tinggal di huntara. Tanggal 26 saya tinggal di sini. Kalau hujan, kalau bagusnya nggak kehujanan. Kalau gempa saya nggak perlu keluar. Agar warga nyaman tinggal di pengungsian ini, lingkungan huntara di pos pengungsian Rendang dijaga agar tetap bersih. Berbagai poster tentang hidup bersih dan sehat dipasang di sekitar lokasi pengungsian, agar dapat terbaca dengan jelas oleh masyarakat. Selain dibekali dengan pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat, warga juga dapat mempraktekkan hidup bersih dan sehat dengan dampingan relawan PMI. Warga juga mendapatkan air bersih setiap harinya. Air bersih ini digunakan warga untuk kegiatan mandi, cuci, dan untuk kebutuhan air minum. Di pengungsian ini, kami juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk para pengungsi. Contohnya saja aksi yang telah kita lakukan, yaitu promosi cara cuci tangan yang baik, meletakkan tempat sampah pada beberapa titik, dan salah satunya juga dengan menempel poster perilaku hidup bersih dan sehat. Tim Liputan melaporkan. Salah satu kegiatan PMI dalam masa pemulihan bencana adalah program dukungan psikososial atau PSP seperti yang dilakukan PMI di Tanganan Bali. Desa Tanganan Pringsingan Bali di Kabupaten Karangasem dikenal sebagai tempat kerajinan. Tidak heran, warga di tempat ini memiliki jiwa seni yang kuat. Salah satu warga yang mengungsi di pos pengungsian Tanganan Pringsingan, untuk mengisi waktu di pengungsian, mereka membuat kerajinan dari bahan limbah plastik. Seperti yang dilakukan Nika Dek Putri, pengungsi berusia 12 tahun ini ternyata cakap dalam membuat kerajinan dari bahan plastik. Mau dipakai apa tasnya? Mau dipakai, pakai jalan-jalan. Itu muat apa aja tasnya? Muat dikasih buku kecil, dompet, sama handphone. Terbantu nggak kamu tinggal di pengungsian ada kegiatan ini? Rasanya gimana? Ya senang. Ada kegiatan waktu luang selain sekolah. Bahan kerajinan tas ini diambil dari sisa-sisa limbah plastik. Hasil kerajinan tas ini dibuat dengan apik dan dapat mereka gunakan untuk menyimpan apa saja. Dijelaskan relawan PMI Anak Agung Isdi Wahyuni, kegiatan kerajinan ini dilakukan secara rutin dan bertujuan untuk memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang berharga. Ini lagi ngajarkan anak-anak keterampilan dari limbah plastik. Tujuannya apa ini, Bu, kalau boleh tahu? Tujuannya selain untuk mengurangi sampah plastik yang beredar, juga untuk memberikan keterampilan pada anak-anak. Supaya bisa memanfaatkan
limbah plastik menjadi sesuatu yang berharga. Ini jadi kegiatan rutin di sini, Bu? Iya, jadi kegiatan rutin. Rencananya, hasil kerajinan tas dari plastik ini akan dijual sebagai salah satu penghasilan selama mereka tinggal di pengungsian. Tim Liputan melaporkan. Di titik-titik langganan banjir di wilayah Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan hujan ekstrim di wilayah tersebut. PMI Jakarta Selatan dan juga anggota siaga bencana berbasis masyarakat atau akrab disebut SIBAT merespon dengan memberikan pelayanan evakuasi penyintas banjir, pertolongan pertama di lokasi, serta merujuk pasien ke rumah sakit terdekat. Oke sahabat PMI, saat ini kita tersambung dengan rekan Kiki Safitri yang berada di dapur umum PMI. Silakan Kiki laporannya. PMI kembali lagi di PMI TV Inspirasi Kemanusiaan. Saya Kiki Syafitri dari KSR PMI Kota Jakarta Selatan. Saya sedang berada di posko dapur umum PMI Kota Jakarta Selatan. Sedang menyiapkan makan siang untuk warga yang terdampak bencana banjir di Jakarta Selatan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan tanya-tanya bersama Bapak Didi Supriyadi selaku Kepala Seksi Pelayanan PMI Kota Jakarta Selatan. Selamat siang, Pak. Tanya-tanya sedikit ya, Pak. Iya, boleh. Ini Pak, tadi kan saya lihat kayaknya baru selesai masak, Pak. Menu apa nih, Pak, yang dimasak hari ini, Pak? Menunya sederhana saja. Ada toge tahu dengan ayam goreng. Wah, untuk berapa orang pengungsi itu, Pak? Kita siapkan untuk hari ini sesama dengan kemarin, 1000 box. Akan didistribusikan kemana, Pak, bantuan ini, Pak? Untuk saat ini masih kita distribusikan di posko Kelurahan Pengadegan, karena di sana masih banyak pengungsi yang masih banyak masyarakat yang mengungsi di lokasi banjir. Masih ada sekitar 2000 lebih masyarakat yang mengungsi. Selain bantuan makanan siap saji, kita juga memberikan bantuan natura berupa beras, telur, sarden, mie instan, air mineral, biskuit. Kemarin juga kita berikan tempas untuk bayi di beberapa posko yang ada di musibah banjir, yaitu di posko Kelurahan Rawajati dan posko Kelurahan Pengadegan serta posko di Kelurahan Kebon Baru. Oke, baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Yo, sama-sama. Ya, Pak. Sahabat PMI, demikian laporan kegiatan penanggulangan bencana banjir PMI Kota Jakarta Selatan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Kiki atas laporannya. Selain di Jakarta Selatan, banjir juga melanda wilayah Jakarta Timur. Banjir terjadi karena luapan Kali Ciliwung. Curah hujan yang tinggi juga menjadi penyebabnya. Anggota Siaga Bencana Berbasis Masyarakat atau SIBAT, PMI Kota Jakarta Timur, melakukan pendampingan ke wilayah terdampak. PMI Jakarta Timur dan relawannya merespon dengan cepat untuk mendirikan dapur umum untuk korban banjir. Dapur umum PMI memasak lebih dari 3.000 kotak nasi yang didistribusikan untuk pengungsi. Selain nasi kotak, PMI Jakarta Timur juga memberikan lebih dari 2.500 potong roti dan air mineral. Warga Jakarta Timur merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari PMI. Tanggapan saya ini sangat, saya sangat berterima kasih sekali kepada kawan-kawan PMI,
atas bantuannya. Mungkin ini sangat dibutuhkan oleh warga kami, kan? Ya, mudah-mudahan ada tindak lanjutnya kembali. Tim Liputan melaporkan. Waktunya kita menyaksikan kilas daerah berita PMI. Kali ini kontributor dari Lampung melaporkan telah terjadi bencana angin puting beliung di Lampung Timur. Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung memberikan bantuan kepada korban bencana angin puting beliung di Desa Anyar, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Bantuan yang disalurkan adalah terpal dan seng untuk perbaikan rumah korban kepada 80 kepala keluarga. PMI Provinsi Lampung berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban korban angin puting beliung yang rata-rata atap rumahnya hancur. Demikian kabar PMI hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. PMI TV, inspirasi kemanusiaan. Saya Ayu Andini, saya dari Divisi PSD dan kerjasama PMI Pusat. Kami akan mengabarkan bahwa baru saja dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama antara PMI Pusat dengan PT Bayersdorf Indonesia pada hari Kamis lalu, tanggal 1 Februari 2018. Kerjasamanya itu kita pertama di bidang penggalangan donasi melalui program cost related marketing, yaitu donasi yang akan diberikan kepada PMI melalui hasil penjualan beberapa produk terpilih dari Hansa Plus. Kemudian selanjutnya adalah yang paling penting, PMI Pusat bekerja sama dengan PT Bayersdorf Indonesia adalah supaya pihak PMI Provinsi sampai dengan Kabupaten dan Kota dapat melakukan juga aktivitas atau kegiatan kerjasama lainnya terkait bidang kepala merahan sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena Hansa Plus juga ada di beberapa daerah, jadi kami juga dorong teman-teman di daerah untuk bisa bekerja sama dengan Hansa Plus. Karena Hansa Plus itu punya kesamaan di beberapa hal, terutama tentang kampanye pertolongan pertama. Tujuannya itu sama dengan apa yang PMI juga ingin lakukan kepada masyarakat, yaitu melakukan awareness, menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya pertolongan pertama. Tujuannya adalah yang paling utama untuk meminimalisir dampak kecelakaan, baik yang terjadi di rumah atau di lingkungan sekitar, di kantor bahkan. Harapannya semakin banyak yang terlibat untuk membantu mendorong agar masyarakat bisa terpapar tentang pengetahuan pertolongan pertama. Selalu berbakti, selalu siaga.
panas.